dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya obatnya nonton kita semua. Welcome to apa? Welcome to Sahara bitch. Maaf, maaf. Itu bercanda ini yang serius. Assalamualaikum. Halo guys. Perkenalkan, nama aku Anissa Ulia Segita. Aku Ita Andalia Tumantasari. Aku Zahra Pina Putri. Di sini kita akan menjelaskan tentang cintaku padamu. Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang apa sih fungsi hukum di Indonesia. Simak terus videonya sampai habis ya. Ini serius, guys. Serius, ini serius. Oke, okay. No fake. Real mean, no fake. Lanjut. Nah, fungsi hukum di Indonesia ini kan ada banyak ya. Kalian tau gak sih, guys, minimal satu aja apa itu pengertian dari fungsi hukum? Lu deh, tau. Kalau udah lah. Enggak tau gue mah. Apa sih? Nih, cerita nama pacar. Oke. Coba lu dulu, gue pengen tahu. Setahu gue, fungsi hukum menurut Mokhtar Kusuma Atmaja adalah alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Kemudian, terkait fungsinya, sifat hukum pada dasarnya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah dia capai. Ya, ujar udah belum? Dapat belum? Belum. Berat banget orang teh. Bentar nyari dulu ya. Sabar lu pada ya, ngobrol ya. Aja dulu enggak apa-apa. Nih gua udah nemu. Apa nih, coba? Fungsi hukum menurut CFG Sunaryati Hartono ada 4. Apa yakni itu? Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai keadilan, dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Dah, lu lihat di mana, Jet? Di Google dong. Google kan sekarang lengkap. Nah, lu dari tadi nanya-nanya ke gue mulu, tau gak? Tau lah. Setau gue, fungsi hukum menurut Sacipto Raharjo ada 3. Apaan tuh? Yang pertama, ada pembuatan norma-norma, baik memberikan peruntukan ataupun menentukan hubungan orang per orang. Yang kedua, penyelesaian sengketa-sengketa. Dan yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama saat terjadi perubahan dalam masyarakat. Anjay, keren kan gue? Oke, jadi itu dia tadi obrolan-obrolan singkat santai kita di tengah sore hari yang mendung gluduk-gluduk ini. Banyak gluduk-gluduk, guys. Munisin kesambar aja. Jadi tadi dari kita sedikit sharing informasi-informasi yang kita tahu tentang fungsi hukum. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang belum tahu, biar jadi tahu. Dan sebenarnya masih banyak yang jadi web ada ya. Kok di Google banyak. Sebenarnya masih banyak yang belum kita omongin itu di kita Google, kalian 3. Bisa cari-cari sendiri. Yeah. Bisa manja. Kalau nggak punya kuota minta beliin aja nggak apa-apa. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kita kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.